Hai teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Cek Keseharianku. Nah, kali ini saya akan memberitahukan cara mengganti oli Jupiter MX ya. Cara mengganti dan melepas bagian-bagian mana saja yang harus kita lepas untuk mengganti olinya. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman. Di sini dengan mengganti oli Jupiter MX ya, Jupiter MX 135 ya. Saya menyediakan bahan yaitu oli Pertamina ya. Pertamina yaitu Meseran. Saya menganggap ini menurut saya ini bagus karena mesin besar pun mesin pompa besar yang merek Yanmar yang sering kita gunakan di sawah-sawah itu dia menggunakan oli Meseran. Itu mesin besar loh guys. Bagaimana kalau cuma mesin kendaraan seperti ini? Dan ini sudah saya pakai selama kurang lebih 4 tahun ya. Dan menurut saya ini bagus. Ya. Oke. Ini bahannya ya. Kemudian alat yang saya pakai nih kunci, yaitu kunci dengan ukuran 19 ya, kunci 19. Di sini saya juga menggunakan tang ya. Kemudian menyediakan juga baskon untuk nanti pembuangan olinya. Oke, kita lanjut. Oke. Inilah bagian yang akan dilepas nantinya ya, di bagian bawah sini ini ya, kita lepas. Oke, selanjutnya kita juga melepas ini ya. Oke, kita siapkan baskon yang tadi. Oke, ini kita lepas. Kita jangan langsung tarik begini, karena itu agak susah. Kita tunggu begini. Oke. Jangan langsung tarik begini, itu karena agak keras, kita susah, tapi usahakan pukul-pukul sedikit seperti ini ya. Ketika sudah ada rasa sedikit agak longgar ya. Nah ya, itu mulai ya. Oke, kita putar saja.
sambil menunggu air olinya habis, kita juga buka ini ya, kita buka. Oke, sekarang saya lihat sudah tidak menetes lagi, itu tandanya oli lama sudah habis ya. Sekarang kita tutup. Prosesnya seperti ini ya guys. Kasih rapat. Tapi disarankan di sini jangan terlalu keras ya, asal ya rapat-rapat itu, asal rapat saja. Jangan terlalu kencang karena ini juga di sini masih mau dibuka nantinya ketika mau ganti lagi. Jadi enggak terlalu, janganlah terlalu kuat cara pasangnya. Biasa saja ya, yang penting dirasa sudah mentok ya, ya. Begitu saja. Oke guys, karena olinya sudah saya tuang ya dan sudah selesai, sudah habis isi oli lamanya. Sekarang kita ganti ya, kita buka ini karena ini tersegel permanen, jadi kita ketuk saja di sini pakai tang ya. Oke, sudah lepas, kita tuang ya. Ini si 2 liter ya guys, untuk Jupiter MX 135cc. Oke guys, untuk menuang oli ini di mesin, saya menggunakan botol bekas ya, botol bekas yang saya lubangi belakangnya. Oke. Ya, kita menggunakan alat seadanya saja. Oke, sudah dilubang. Oke, sudah dilubang.
Oke, ini tadi bekas botol yang sudah saya lubangi. Sisakan 1 senti yang dituang semua ya, supaya supaya ada jeda ya, supaya ada jeda untuk perputaran mesin. Jadi kita sisakan 1 senti. Oke. Guys, sekarang sudah selesai. Kita tutup. Oke, kita kasih rapat ya, yang penting kita sudah rasa agak mentok, jangan terlalu rapat juga karena takutnya ketika mau membuka lagi kita kesusahan ya. Oke. Oke teman-teman, itulah tadi cara mengganti oli daripada Jupiter MX135cc. Nah, kita sudah mengetahui bagian-bagian mana saja yang kita harus lepas untuk mengganti olinya ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di channel Jek Kesehatanku. Oke, teman-teman.